Berikut ini adalah pengujian inverter. Saya pakai 3000 watt, 16 MOSFET, 24 volt, lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini atau baterai kontrol ini ya. Langsung saja kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk cara settingnya seperti ini ya. Di sini untuk S1 ini berfungsi untuk inverter pertama kali hidup. Kemudian untuk S2 ini berfungsi untuk batas bawah dari inverter. Untuk cara settingnya seperti ini. Untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer. Di sini kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting ya. Ini saya setting di 24,3 volt ya untuk S1. Kemudian untuk S2 caranya juga sama seperti ini, kita tekan sampai dia berkedip, kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer ya. Ini kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting nih. Di sini untuk S2 saya setting di 21,2 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk S2 atau batas bawah dari inverter. Setelah saya turunkan tegangan, otomatis dia proteksi off ini ya. Kemudian saya akan menaikkan tegangan untuk ke S1 atau inverter ini pertama kali hidupnya. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis dia kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut untuk pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.